Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia mendapat pagu anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp131,92 triliun. Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra mengatakan, usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas pada tanggal 14 Juni tahun 2022, melalui SKB Menku dan Menteri PPN, Kepala Bappenas tanggal 27 Juli tahun 2022. Terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI pada 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun, kata Herindra saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI, antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp22,43 triliun lalu. Anggaran untuk TNI Angkatan Darat sebesar Rp55,26 triliun, anggaran untuk TNI Angkatan Laut sebesar Rp23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp19,25 triliun. Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan. Pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp54,16 triliun, lalu, pagu belanja barang sebesar Rp45,34 triliun dan pagu belanja modal sebesar Rp32,41 triliun selanjutnya. Jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,63 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp12,35 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar, program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp35,19 triliun, ucap Herindra. Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar, program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar, program dukungan manajemen sebesar Rp79,2 ucap Herindra, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin meminta penentuan anggaran tersebut harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan masukan dari setiap satuan di TNI. Jangan sampai ada istilah yang diajukan tidak turun, yang turun tidak pernah diajukan. Jangan sampai terjadi seperti ini, ucap Hasanuddin, mengacu pada total anggaran TNI pada 2023. Tentunya kekuatan negara kita akan semakin bertambah kuat dan berkembang pesat, dengan didukung teknologi dan sistem alutsista yang canggih, bukan hal yang mustahil bagi negara Republik Indonesia untuk menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia.